Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zainul Arifin. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat program menampilkan spesifikasi elektronik dengan menggunakan struct dalam array. Nah, di sini itu untuk membuat programnya saya mendapatkan studi kasusnya. Jadi kan intinya menampilkan spesifikasi elektronik. Jadi ini tadi kasusnya. Barang yang pernah kita miliki, terutama elektronik, memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Buatlah program menampilkan data yang tersimpan dalam variabel array. Dalam struct, dapat ditampilkan berdasarkan input dari luar. Jadi pertama-tama kita itu menginputkan spesifikasi dari elektronik itu. Dan di sini saya akan menampilkan spesifikasi dari smartphone Samsung sebagai contoh doang sih. Yang akan ditampilkan itu layar tipe, size, SIM, OS, CPU, kamera depan, kamera belakang, baterai, RAM, ROM atau memori internal. Terus apa lagi ya? Nah, mungkin sudah itu aja, jangan kebanyakan. Nah, pertama-tama tentukan headernya, encode, Ustream, encode, conio, encode, stdio. Saya itu masukkan struknya, struk spesifikasi struk yang pertama kan layar tipe, jadi L tipe aja, L tipe misalkan 50. Ini elemen array. Di sini kan layar tipenya nanti di mungkin ada yang super almoed, berarti itu kan punya spasi. Nah, saya di sini akan menggunakan gates. Jadi sini harus menggunakan array yang 50. Jadi dalam variabel ini hanya dapat menginputkan maksimal 50 karakter gitu. Ini kasih itunya char tipe datanya. Terus char lagi size-nya. Size samain aja ke di atas, char lagi, sim, terus OS 50, char lagi, CPU atau prosesor. Kamera, char, kamera depan, char lagi, kamera dan belakang, terus baterai atau kapasitas baterai ya. 50 sama samain aja. Char lagi, RAM samain, char lagi, ini saya ingat ROM atau internal, titik koma. Tutup struct, tutup
Nah, setelah itu beri nama objek struct-nya, misalkan objek struct-nya mau data boleh. Atau yang lebih cocok ke apa ya? Dan spesifik data aja, data berarti data dari spesifikasi ya. 50 di sini menggunakan array dalam struct titik. Oh iya, lupa nama barangnya, lupa cari nama barang, nama barang M aja nih. Nama barang. Oh, bentar. Nah. Saya itu masuk ke void main. Titik, oh no. Yes, green. Integer. Ah. Long aja. Jumlah barang, jumlah barang, jadi nanti kita menginputkan berapa barang itu. E gold. Program menampilkan spesifikasi barang elektronik dalam kurung smartphone. Wah, smartphone. Lanjut. Titik koma, sorry, endl titik koma, code ke y sama dengan yang banyak, terus top home. Setelah itu masuk ke penginputan jumlah barang. Code masukkan jumlah barang. Titik dua. GML ya, di sini salah ketik. GML barang. Koma. Lakukan pengulangan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan jumlah barang koma i plus tambah. Pertama masukkan nama barang, code, nama barang, barang, titik dua, tanda petik, titik koma, get, data, masukkan nama objeknya untuk mengatakan nama barang ini kan di dalam variabel, di dalam struct, jadi untuk mengaksesnya itu nama objek struct-nya panggil, setelah itu beri tanda titik, kemudian baru variabelnya. Karena di sini terdapat array dalam nama objeknya, maka array ini 50 ini diganti dengan i. Jadi data ke 1 nama barangnya ini, data ke 1 nama layer tipenya ini gitu. Jadi data ke 1
I mempunyai nilai 1 nanti. Titik masukkan variabelnya nama iya benar. Barang tutup kurung titik kotori layar tipe atau tipe layar tipe. Tipe layar. Nah, sama aja. Ya tipenya get data ke satu layar tipenya itu apa gitu. Code lagi. Size-nya ukuran TTT titik koma get data i titik size titik lagi code lagi sim get lagi data i titik sim. Ini variabel yang di sini sama di sini harus sama ya, kalau nggak sama itu nanti error. Code lagi. OS titik koma get masukkan nama objeknya dalam kurungnya ganti dengan i titik setelah itu nama variabelnya OS. Nah, terus lagi kamera CPU lama too much get nama data ini misalnya nama objek data i 50 ganti dengan i titik kemudian variabelnya CPU. Lakukan lagi kamera depan okay. Kamera depan titik koma get lagi masukkan nama objek data i berikan data titik masukkan variabelnya depan sudah copy aja ganti belakang juga ganti belakang. Lakukan lagi untuk baterai cold baterai atau kapasitas baterai titik 2 petik kita petik titik get lagi masukkan nama objeknya data i titik variabelnya baterai harusnya baterai dah. Code lagi RAM-nya T ini /T ini berguna untuk tab ya. Jadi nanti titik guanya itu biar sejajar gitu. Misalkan di sini semua gitu. Nah, setelah itu get lagi. Masukkan nama objek data i titik RAM. Ya.
3, kuat lagi. ROM internal. Okay, lanjut. 3, get lagi. Data i titik ROM. ROM 3. Nah, itulah inputnya. Coba tutup. Get tuh get menampil menahan layar. Coba ini baru inputnya doang, belum outputnya. Coba dicek. Masukkan jumlah barang, misalkan 3. Nama barangnya saya di sini sudah menyediakan pertama Samsung Galaxy A7. Sini nama barang Samsung Galaxy A7. Layar tipenya nih kan garisnya titik guanya lurus nih, sama berarti di sini saya meng, tadi di scriptnya menggunakan backslash t atau tab. Nih scriptnya nih ini menggunakan ini biar sejajar gitu tab. Oke, lanjut. Ya, tipenya super AMOLED, size nya 5,5 inci. Inci harus ini inci, ah sama aja. SIM-nya dual SIM, wah tahu itu dual SIM. Micro SIM. OS-nya V5.1.1 Lollipop. Lollipop. Oh my god. Prosesornya octa-core. Octa-core. Di sini terdapat octa-core berapa, guys ya? Guys. Entah berapa. Kalau mau tahu cari aja di internet. Sini mah cuman percobaan. Kamera depannya 5 megapiksel. Megapiksel. Belakangnya 13 megapiksel. Baterainya kapasitas baterai Lion Li-ion. Li-ion 3300 mAh. Kemudian RAM nya 3 GB, 16 GB ROM internalnya. Aduh, nama barang kedua itu Samsung Galaxy J. Samsung Galaxy J 7. Sama kayak di atas ya. Super AMOLED. AMOLED 5,7 inch. Dual SIM. Dual SIM. Micro. Micro SIM. OS-nya bagusan. Nih. 0.1 Marshmallow. 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 Malo. CPU-nya octa-core sama octa-core. 8 megapiksel. 13 megapiksel. Lion Ion 3300
MAH. RAM-nya 3 GB. Wih, sorry, salah input. Aduh, harusnya yang ini, bukan yang ini. RAM-nya 4 GB. Nah, harusnya kamera belakang ini 16 MP. ROM-nya 32 GB. Aduh, satu lagi. Sama Super AMOLED. Super AMOLED 5,5 inch dual frame. Micro SIM. OS-nya sama. Aduh, lupa. Aduh, salah. Ulang-ulang. Ah, sorry. Ulang ya. Ini tadi size-nya berapa ya? Oh, ininya terlalu. Hapus. Hapus. Kita langsung ke output aja biar ada tampilannya gitu. Code. And titik. Nama barang I. Langsung outputnya hampir sama, tinggal copy aja, cuman diganti gates-nya, dihapus aja ya. Copy, aduh, sorry, ini ganti code. Spesifikasi barang. Input. Output. Sorry. Output. Output spesifikasi barang. Titik koma. Lanjut. ENDL. Titik koma. Code. ENDL titik. Nah, oke. Ini gate-nya dihapusin ya. Kalau mau di output. Hapus. Hapus gates-nya. Hapusin, copy aja. Copy paste.
Kopi pasta, kopi pasta. Coba, bener. Coba kita input. Cuma barangnya tiga. Nama barang pertama tadi kayak contoh di sini. Samsung Galaxy A7 Super AMOLED Super AMOLED 5,5 inch SIM-nya dual SIM OS-nya Octa-core CPU-nya cuma barang 3 Samsung Galaxy S7 layar tipenya Super AMOLED size nya 5,5 inch dual SIM V5 1.1 Lollipop terus lanjut octa core kamera depan 5 megapiksel kamera belakang 13 megapiksel kapasitas baterainya Lion model Ion 33100 mAh RAM-nya 3 GB, ROM-nya 16 GB. Lanjut ke barang kedua, Samsung Galaxy C7 Super AMOLED sama AMOLED. Size-nya 5,7 inch dual SIM OS-nya octa-core CPU-nya tuker aja V ini untuk C7 OS itu CPU-nya dan CPU-nya itu OS-nya jadi dibalik aja Marshmallow kamera depan 8 megapiksel kamera belakang 16 megapiksel Lion 3300 mAh 4 GB 30 GB lanjut ke barang ketiga Z7 Prime Samsung Galaxy J7 Prime layar tipenya sama Super AMOLED Om 5,5 inci dual SIM OS-nya sama kayak di atas Marshmallow
V6.0.1. Titik satu, marshmallow, mallow, octa core, 8 megapiksel, 13 megapiksel, lion. Jadi kapasitas baterainya sama semua. 3 GB GB. Wow. Wih, wait. Bentar. RAM-nya benar 3 GB. Oh, apa ya? Internalnya 32, oh berarti sama 32 GB GB. Oke, nah inilah outputnya. Ikan pertama itu Samsung Galaxy A7 itu, sambil lihat script. Yang pertama kan, oh, program menampilkan spesifikasi barang, scriptnya nih. Tuh scriptnya. Nah, kan pertama masukkan jumlah barang karena di sini. Oh my god. Di sini variabelnya di luar stroke, berarti nggak usah pakai nama objeknya. Masukkan jumlah barang ini, masukkan jumlah barang chin merupakan untuk input. Jumlah barang 3, berarti kita melakukan pengulangan. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan jumlah barang i plus plus tambah. Jadi nilai i ini akan ditambah agar sama dengan nilai jumlah barang. Nah, nilai jumlah barangnya itu 3. Jadi i akan melakukan pengulangan 3 kali dengan cara ditambah. Jadi 1 ditambah 1 lagi tambah 1 jadi 3. Nah, setiap pengulangan kita akan menginputkan nama barang. Nama barangnya yang pertama Samsung Galaxy A7, layar tipenya Full AMOLED, size-nya 5,5, SIM dual SIM. Ini. Nah, untuk pengulangan kedua ini nih, nama barang ini merupakan pengulangan kedua. Nama barangnya Samsung Galaxy C7 itu merupakan penginputan yang kedua. Dan setelah itu pengulangan terakhir i-nya sama dengan 3 nanti ya. Dan yang ketiga itu penginputan barang dan spesifikasi untuk Samsung Galaxy Z7 Prime. Nah, untuk melakukan penginputan data di sini kan melakukan for pengulangan. Jadi code nama barang itu terdapat di dalam struct. Jadi untuk mengaksesnya itu harus menggunakan nama objek struct-nya dipanggil. Oke, ini nama objek struct-nya data. Data itu merupakan sebuah nama objek struct. Dan kemudian di sini kan 50 ya. Di sini merupakan array. Maksud kegunaan ini itu berguna untuk penginputan data yang banyak. Misalkan kita akan menginputkan spesifikasi 100, maka datanya maksimal 100 gitu. Jadi tinggal kalau menggunakan for, ininya diganti saja dengan i. Jadi data pertama mengisinya ini, setelah itu i-nya akan ditambah menjadi 2, berarti data yang kedua menginputkan lagi ini gitu, gunanya struct dalam array. Setelah itu beri tanda titik, kemudian variabel untuk menampung karakter tersebut. Saya sengaja di sini menggunakan karakter semua karena di sini spesifikasinya terdapat spasi dan kebanyakan bukan angka ya, jadi ada karakter, ada kata-katanya. Mungkin untuk size 5,5
kan di belakangnya ada incinya gitu, jadi harus menggunakan karakter. Kalau karakter itu bebas mau dari huruf, nomor, simbol apa itu. Kalau in untuk nomor saja gitu. Nah, kan data itu nama objeknya itu titik, kemudian variabelnya. Nah, setelah itu yang keduanya sama seperti di atas, data titik data masukkan i-nya sebagai berarti data data pertama titik masukkan variabel penampung ini karakternya. Terus sampai bawah. Nah, setelah itu Chris ini menggunakan code ENDL berguna, jadi gunanya untuk dikasih ruang spasi gitu. Jadi setelah ROM ini selesai kan akan melakukan pengulangan lagi. Jadi i-nya itu yang kedua berarti menginputan lagi data yang kedua. Datanya berarti ini yang kedua. Karena ada code ENDL maka di sini itu code ENDL berarti ganti baris. Kalau nggak ada ntar nyambung sini jadi nggak enak dipandang lah. Nah, untuk itu kan code output spesifikasi barang. Ini outputnya. Untuk melakukan output dari penginputan dari struct menggunakan for juga sama seperti di atas ini, cuman get-nya itu dibuang diganti dengan ini nih, tanda arah ke kiri lebih kecil. Ini merupakan apa ya, kode script dari code. Code itu merupakan header dari stdio, header dari conio. Jadi kalau stdio itu beda lagi, kalau iostream kodenya gini, code gini terus masukkan outputnya. Terus untuk melakukan pemanggilan variabel itu dengan cara beri simbol gini lagi, apa ya, lebih kecil dua kali masukkan ini yang ini sama seperti yang di bawah. Terus sama ya sama jadi menurut saya untuk output input lebih mudah menggunakan iostream daripada stdio, karena kalau menggunakan stdio itu harus memasukkan kodenya, misalkan %d untuk integer, kalau karakter berarti %c gitu. Yang lamain mending pakai code. Cuman untuk melakukan apa kalkulator gitu ada koma-komanya, mending menggunakan stdio input atau outputnya, karena ntar komanya akan kebaca. Kalau menggunakan iostream komanya itu nggak akan kebaca, misalkan 4,5. Jadi kalau menggunakan iostream itu hanya 4-nya saja yang kebaca. Nah, kita samakan ininya outputnya apakah benar ini yang dipanggil data pertama, dipanggil data yang pertama. Oke. Okay. Samsung Galaxy A7 ini, Samsung Galaxy A7 benar. Super AMOLED 5,5 inci dual SIM 511 Lollipop AMOLED 5,5 dual SIM Lollipop benar. Octa-core 5 megapiksel 13 Lion 3300 mAh 3 GB 16 GB 5 13 lainnya benar. Nah, itu untuk data pertama outputnya benar, input dan output sama. Coba berarti kan pengulangan kedua i-nya menjadi 2 berarti datanya juga yang kedua, berarti input data yang kedua. Samsung Galaxy C7 di sini, Samsung Galaxy C7 AMOLED 5,7 dual SIM Marshmallow 5,7 Marshmallow 18 16 benar 3300 4 GB 32 GB. Nah, benar. Output kedua juga benar. Setelah itu i-nya maka diulang lagi. For berarti i-nya ditambah menjadi i sama dengan 3. Berarti datanya juga di sini 3. Data yang ketiga. Jadi data ketiga itu Samsung Galaxy Z7 Prime. Output ketiganya Samsung Galaxy Z7 Prime benar. Super AMOLED 5,5 inci dual SIM Marshmallow
5,5 inci dual SIM Marshmallow, benar. Octa-core 8 MP, 13 MP. Octa-core 18, 13, benar. Ryzen 3300 mAh, 3 GB, 32 GB. Outputnya 1, 2, 3 itu benar, jadi program ini dinyatakan berhasil ya. Berhasil, nggak ada yang error, nggak ada yang cacat sedikit pun. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan atau tutorial untuk membuat program spesifikasi atau ya sharing tentang pemrograman yang dapat saya berikan atau sampaikan. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau banyak suara yang tidak jelas, motor atau apa gitu, mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau perkata yang tidak enak dan tidak berarti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.